Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Bu di Olawong di game Mobile Legends lagi guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas Magic Chest, dimana hari ini guys ya aku bakal mainin combo yang terlupakan, yaitu combo Nature dikomboin dengan combo Swordman ya guys ya. Ini salah satu combo yang aku pertama kali mainin karena memang banyak yang request ya guys ya. Di DM Instagram aku juga ada yang request kayak gitu. Karena kemarin combo itu aku udah main Nature sama Gunner, itu bener-bener bagus. Ternyata combo Nature itu bagus tapi agak lumayan susah ya. Jadinya di sini aku pakai Omen Ria ya guys ya, untuk mempermudah jadiin blessingnya ya guys ya, dan jadiin sinerginya jadi 6 Nature, 4 Swordman, 3 Guardian juga tadi guys ya. Itu bener-bener bagus banget guys. Musuh main pakai Archer kita jadiin tai semua coy. Kalau kalian penasaran sama video kali ini, sebelum kalian menonton video kali ini, kalau kalian mau beli diamond murah, terpercaya dan cepet isinya, bisa beli di Budi Onong Diamond. So, langsung tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam videonya aja guys ya. Let's go! Kita bakal masuk ke pemilihan hero ya guys ya. Dan di video kali ini aku bakal main Nature, aku bakal komboin sama Swordman ya guys ya. Dan aku bakal ambil Lancelot guys. Semoga langsung dapat Lancelot, Saber sama Haya ya guys ya. Sisanya kita tinggal cari Beleric dan yang lain-lain guys. Aduh, dapatnya superhero ya guys ya. Cukup sedikit berbahaya nih guys. Tapi nggak apa-apa, kita bakal pakai ini dulu guys harusnya. Agak sedikit apes guys. Cuman it's okay. Kita bakal beli Layla, beli Martis ya guys ya. Sama kita bakal beli Mia sih. Kita beli Revitalize ya guys ya untuk heal. Oke, beli Mia guys. Habis jual aja. Oke, kita jual-jual yang lain dulu. Franco ya guys ya. Mungkin kayak gini dulu sih. Tivin Los Pecados dulu kayaknya guys. Kalau kita terlalu menang di awal juga rugi guys ya. Gak worth it juga sih. Oke. Aduh, Layla kita kena Haya, coy. Bahaya nih, coy, coy. Ya elah, boy, boy. Gak dapat kill sama sekali, guys. Bahaya sih. Kita beli semuanya dulu guys, nanti kita jual ya guys ya. Untuk awal-awal doang sih. Oke, HC kita jual. Saber dapat, Swordman pertama kita ya guys ya. Oke, mungkin kayak gini aja dulu. Chovale kita jual. Mia kita simpen dulu ya guys ya. Siapa tahu dapat blessing Nature sih, nggak nolak guys. Berharap butuh blessing sini aku guys, makanya aku pakai Omen Ria ya guys ya, biar bisa panen blessing nih coy. Oke, Layla kita sih free hit sih. Nice, dapat duit, cakep. Aduh, sakit banget musuhnya boy. Wah gila nih boy, boy. Satu hit lagi, aduh satu hit lagi guys ya. Gak apa-apa, it's okay, kita bakal beli Mia ya guys ya. Oke, beli Mia. Roger kita skip dulu. Akai tinggal blessing. Haya sini. Masih belum dapat Haya kita guys. Franco jual, kita beli Aldous dulu guys. Lebih bagus Aldous soalnya daripada Franco. Agak sedikit bahaya nih, gak dapet-dapet nih kita boy, boy. Oke,
Gila, sakit banget nih musuh coy. Coy pak coy, kuat banget musuhnya lo, apalah. Ya ampun, bunuh satu aja nggak bisa gue. Oke, kita nabung dulu ya guys ya. Aduh, susah banget coy, coy apes terus dari tadi guys ya. Mengecewakan boy boy. Ada link sih guys, kita ambil link aja guys. Sedihnya itu nggak dapat haya kita guys. Gak apa-apa, kita ambil link aja guys. Harusnya ngambil link ini nggak salah guys. Lihat pilihan yang tepat sih untuk ambil link nih guys. Oke, langsung 4 swordman coy pak coy. Berarti di sini kita bisa jual AKE dulu guys. Upgrade level ini kita kasih ke link nih guys ya. Aduh, dapat kadia pula. Kita pakai 4 swordman dulu guys ya, nggak apa-apa. Ken summon ini dulu guys. Masukin Akai. Aduh, Akainya nggak masuk ya guys ya. Apa-apa yang penting 4 swordman dulu sih guys. Sisanya kita tinggal ngandalin blessing sih. Wah gila, sakit banget ini musuh coy. Terlalu nggak masuk akal damage-nya guys. Tapi kita lebih gila lagi sih. Wah gila coy, pak coy. Coy pak coy. Oke, 10 gold. Leslie 1-1 sih sedikit sayang sih menurut aku guys. Come a little closer. Kita skip ya guys ya. Akai. I'm not fat, just chubby. Oke, Akai dapet ya guys ya, bintang juga. Berarti di sini Aldous bisa jual sama Layla ya guys ya. Fokus ke hero yang kita mainin aja guys sekarang guys. Jadi kita udah pegang swordman sih, udah tenang banget aku guys. Tinggal cari blessing nih. Jadi kita bisa buang guys. Harusnya kayak kita bisa bintang 3 tadi guys. Kalau aku nggak jual. Sayang juga sih. Keep it up until you're as brilliant as me. Oke, santai dulu, chill. Masih bisa menang, guys. Cyberku baru bintang 1 loh, kampret banget ini game. Sumpah. Brock sama Beleric, coy. Beleric lagi, guys. Layla kita jual ya, guys ya. Ya elah, dapat yang sama mulu coy. Ayah Cyber bintang 1. Aneh banget ini game sumpah. Kita mending upgrade level sih guys. Bahaya nih kalau kita nggak upgrade, mati nih kita guys. Dominant Ice buat Link sih bagus ya. Link dominant sih guys. Eudora, Leslie, Haya. Aduh, nggak dapat blessing gua. Blessingnya di Leslie ya guys ya malah. Aduh, sedikit menyedihkan ya guys ya. Malah Leslie-nya yang blessing. Mac era ya guys ya. Cuman kayak sayang gitu sih kalau Leslie-nya yang blessing, guys. Mending kita jual ya, guys ya. Nggak butuh di Leslie soalnya kita, guys. Oke, nice.
Waduh, Layla Karina bintang 2 pula. Nice, menang kita, bong. Oke, kita upgrade level aja, guys. Bahaya nih upgrade nih. 22% blessing kita, guys. Waduh, blessing make era lagi, bangke, guys, guys. Padahal kita berharapnya bukan blessing make era sih. Swordman, guys, biar bisa buang Lancelot gitu loh. Cuman gak dikasih Moonton, coy. Jadi bisa gini, guys. Mau gimana, guys? Emang gak ada kasih, coy. Coy, pak, coy. Tadi harusnya kalau make era berarti udah 5 loh. Kurang satu lagi 6, guys. Tapi udah terlanjur, mau gimana lagi sih, guys. It's okay, coy. Gila, kuat banget sih kalau Swordman jadi awal-awal, guys. Oke, kita beli saber ya, guys ya. Lumayan. Kita cariin sabernya double blessing ini, guys. Kalau sabernya double blessing sih cakep gaming sih. Lyric blessing. Aduh, kampret blessing gua. Hayah. Sebenarnya sih kita nggak butuh Grok sih, guys. Karena menurut aku kalau beli Grok itu kayak rugi gitu loh. Jadi bintang 1 cukup sih. Eudora, Kadita, Roger, guys. Kita beli semuanya nanti, guys ya. Gila nih, musuh sakit bener, guys. Bisa silent pula lu. Tapi link aku sih kuat banget sih. Enak parah, coy. Gak bisa mati nih linknya, guys. Oke, okay, nice. Oke, okay, jangan lupa beli Eudora, guys. Oh, nice. Blessing Nature ya, guys ya. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul, coy. This is the time sih. Winter dong, Winter, kasih gua Winter, coy. Oke, okay, gua dapat Winter Truncheon, guys, buat Link ya. Tinggal Immortal sih. Oke, okay. Sayang banget sih ini. Give life to magic. Ini bisa jadi not banget magic ini, guys. Kayak busa. Dengan harus kita jual sih. Apa ya, guys? Lancelot gak usah, guys. Oke, okay, blessing kita di Eudora. Gila, blessing chainnya cuma 6%, guys. Gimana? Bisa dapetin kita. Terlalu jauh, coy. Di sini kita upgrade level aja, guys. Kalau kita upgrade level sih mantap sih. Upgrade level. Masukin Guardian dulu atau Nether nih. Cuman kalau aku ke Guardian dulu, guys. Karena archer-nya udah belum pada jadi ya. Jadi enak ini, guys. Oke, 14 gold tambahan. Moga bisa sih ini, guys, berhasil ya. Ayo bintang 2, Roger bintang 2, tapi gak blessing, coy. Gila, kecil banget chance-nya untuk blessing, coy. Gila sih. Terlalu kecil, guys. Nanti ini aku bakal kasih ke Beleric sih. Supaya dapet ya, guys ya. Blessing antara Guardian atau Nature, guys. Jadi kita bisa buang tuh nanti bloknya. Untuk Akai ya boleh sih cari blessing dulu, guys. Hilang orang main Guardian semua, coy. Ini. Nah,
kita mau bintang 3 nih. Semoga saja berkah ya guys, buatnya. Bisa kita butuhkan itu nggak keluar kadang guys, kampret. Kalau kita lihat di sini nih, udah yang jadi 6 abis duluan guys, ngeri juga. Oh, link coy, kita kasih linknya cloning aja guys. Siapa tahu double blessing kan? Who knows gitu loh guys, gak ada yang tahu kok. Okay. Nah, kayak gini guys ya. Tumben-tumben dan linknya keluar 2 kali guys. Satu dapat di vet box, satu dapat di level 7 coy. Oke, kita harus kejar level 8 sih. Gimana yang ngejar nature ya sih? Bingung juga nih kalau anda ngejar top nature nih. Soalnya dapat blessing guardian buat drop. Blessing swordman juga satu. I don't know myself. The armor sama mirror ya gitu. Linknya kalau nggak bintang 2 susah nih guys. Berharap sama link sih ini di game ini. One sword reflects one's thought. Oke, kita bintang 2 ini. Oke, double bless, coy. Coy pak, coy. Let's see. Soalnya kita bisa jual, guys. Sesuai dengan apa yang aku mau, guys. Is there a more beautiful queen? Berarti kalau kayak gini upgrade level masih 4 nature-nya, guys. Butuh blessing sih. Bisa-bisa ini, guys. Bisa banget nih, coy. Bisa-bisa nih guys, mantep nih, berhasil nih harusnya nih guys. Nah, kita 5 ronde lagi bisa pencet skill gitu ya, mantep sih. Berkelerik harusnya nih. Oke, link kita sih bukan kaleng-kaleng coy pak coy. Ini menang atau kalah kita akan tetap upload ya guys ya. Menurut aku bagus sih kombonya. 5 ronde kita pencet ke Beleric, kalau dapat Guardian atau Nature kepake bisa 6 langsung guys. Karena kita berlevel 7. Oke, 14 gold, kita beli Saber jangan lupa. Kirain akalnya bakal dapat blessing gitu guys. Udah happy banget itu liatnya jebret gitu ya. Tapi tidak dapat coy. Still very charming. Makanya 2 lagi bintang 3 nih guys. Kasih Beleric aja nih boy. 5-6 udah jadi boy. Jadi guys ya. Nanti Nia-nya ini kita ganti sama Atlas guys, harga 5 ya. Susah tuh cari Atlas tuh. Tuh bukan assassin kita guys. Terkonter-konter gitu bos. Tapi sih harusnya sih nggak mengecewakan sih nih guys, bro aku lagi. Oh, mati semuanya boy, coy pak coy, aduh itu lunoxnya apaan anjir, mampus lunoxnya boy. Pulang kalau bisa 8 darahnya coy, kuat banget ini guys, berhasil ini kita konten nih bos. Apalagi kalau dapat slot guys. Berarti tinggal nanti gini, jebret ya guys ya. Tinggal upgrade level, masukin Grok, udah deh, jadi. Masukin Gadita sama Mia ya guys ya. Nanti cari Atlas. Sisanya ngandelin bintang 3 sih, kalau udah kayak gini. Kalau kita bisa dapat slot sih, happy aku guys. Aduh musuhnya ada yang main kayak 6 archer mula guys. Oke, kita ketemu. Tahu itu siapa boy? Langkah dia dia guys ya. Belum tahu dia kita link kita itu siapa coy. Tusukan maut boy. Gila ini. Kuat banget coy pak coy. Kenapa gue tahu? Kuat.
capek capal. Dapat slot gua, boy. Jadi gaming ini, guys. Dapat slot gua. Ambil slot aja, guys. Aduh, lopet pula, kampret. Sorry guys ya, lopet bentar tadi. Cuman kayaknya udah menang ini, guys. Slot ya. Masukin Mia, oke, level masukin Kavita, guys. Kita ambil yang skill pertama ya, guys ya. Oke. Jadi kita boy. 6 nature, 4 swordman, 3 guardian, 3 mekera, 3 kadia ya, guys ya. Bisa dibilang kita blessing cuma dapat 3, guys. Tapi blessingnya bagus semua sih. Nanti tinggal aktifin yang lain nih. Kita dapat blessing nature bisa buang, guys. Bikin venom juga tapi gitu. Oh, gila boy, kuat banget kita boy, aja deh boy. Gila guys ya. Pulang. Hapus kau. Capalak kau. Gila ini sinergi aku banyak bener guys. All in aja guys. All to the in nih guys ya. All in bro. Aduh lupa beli itu guys. Lupa beli guys. Wah, Wanwanya mau bintang 3, guys. Si Lukman ini mau jadi 6 archer. Bahaya juga nih, coy. Si Lukman ini, coy, pak, coy. Nanti kita kasih Beleric aja, guys. Bisa buat ngetara Mia, Kak Dita, nih. Kita butuh aktifin Venom, nih, guys. Kita belum tahu sih, kekuatan Nether itu sekeras apa, coy. Wah oh, gila guys ya. Wah oh, gila coy pak coy. Terlalu parah sih ini guys kumohnya. Super strong man. Wah gila sih. Ini yang baru namanya combo ya guys ya. Oke jual Grok sih. Jual Grok sih guys ya. Jual Grok lebih bagus sih. Oke. Link kita sih OP banget sih udahan guys. Sumpah. Super strong. Red armor, dominant ice, golden staff. Kalau mau OP sih kasih dominant di Beleric lagi guys. Jadi kita pakai dua dominant ice ya. Atlas mana ya guys ya? Pengen pakai Atlas nih coy pak coy. Atlasnya udahlah skip aja guys. Hanya tinggal dua lagi bintang 3 loh, nanggung banget loh. Oke Lukman udah 6 archer guys, ngeri banget sumpah nih Lukman nih. Ini kita bisa kalah nih guys. Nggak apa-apa guys, yang penting ini kombonya bagus banget sih buat kalian bisa pakai guys ya. Swordman, Nether, coy. Coy pak coy, wuh gila sih guys, kuat banget coy pak coy, wuh gila. Jadi sekian dulu guys ya video kali ini, hampir itu loh perfecting kita guys. Cuman kalah dikit doang. Dan di sini kebukti ya guys ya, combo 6 Nether, 4 Swordman tuh kuat banget coy. Apalagi mekeranya nyala. Jadi sekian dulu video kali ini guys. Semoga kalian suka sama konten yang langka banget kombonya guys ya. Ini jarang banget yang main sih jujur aja. 6 archer kita jadiin tai kucing boy. So, kalau kalian suka jangan lupa di like, gak suka di dislike aja. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Thank you semuanya, bye-bye.